kemenangan yang telah disampaikan oleh hasil quickcount tadi bukanlah kemenangan Jokowi JK, bukan kemenangan partai, bukan kemenangan tim sukses, tetapi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya juga mengapresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa yang telah berkontribusi untuk membuat demokrasi kita menjadi lebih baik. Bapak berdua adalah negarawan, Bapak berdua adalah patriot, Bapak berdua adalah pecinta dan pejuang Indonesia. Saya akan terus menghormati Bapak berdua dan percaya bahwa di peran apapun Bapak Prabowo dan Bapak Hatta akan terus mengabdi kepada rakyat Indonesia. Dan saya sangat senang sekali, saya berharap nanti pada waktunya dengan hasil perhitungan yang resmi Jokowi menjadi presiden kita yang baru. Hari ini Indonesia memiliki pemimpin yang baru, memiliki harapan baru, dan yang pasti juga harapan bahwa demokrasi untuk tetap tumbuh dan berkembang di Indonesia akan tetap terjaga gitu.